Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bertemu kembali di channel Mantoswito, channel pendidikan pengetahuan dan alam sekitar. Terima kasih, beribu terima kasih tentunya sudah bergabung di channel ini. Baik, kali ini kita akan membahas mengenai soal seperti ini. Jadi ini ada sebuah juring teman-teman ya. Teman diberi nama, di sini ada OPR, terus ada OKR, OKS maksudnya ya. Nah, di sini di mana panjang OR itu 10 cm, sedangkan OK itu 6 cm. Nah, sedangkan di sini ada sudut besar lingkarannya itu beta namanya. Nah, di sini pertanyaannya adalah luas juring OKS sama dengan 14,4 pi cm persegi, maka luas yang diarsir adalah, di sini yang diketahui adalah luas juring OKS. Sebenarnya kalau luas juring itu kan rumusnya di sini kan sama dengan beta per 360 derajat kali luas lingkaran ya. Nah, sedangkan di sini betanya belum diketahui dan luas lingkarannya juga belum diketahui karena hanya luas juringnya saja. Kita cari terlebih dahulu luas lingkarannya. Nah, ini luas lingkaran tentunya rumusnya adalah PR kuadrat ya. Kita mencari yang OKS juringnya itu. Luas lingkaran yang jari-jarinya 6 cm. Nah, tentunya di situ tinggal kita masukkan karena R-nya 6, berarti P kali 6 dikuadratkan ya. Tentunya kalau 6 kuadrat ya ketemu 36, maka di situ luasnya berarti 36 pi cm persegi. Ya, ini pi-nya biarin tetap aja teman-teman. Tinggal kita masukkan terlebih dahulu, berarti luas juringnya 14,4 pi cm persegi sama dengan beta per 360 derajat kali. Nah, di sini tadi luasnya 36 pi cm persegi. Nah, sebenarnya ini pi sama cm persegi ini, sebelah ruas kiri sama kanan ini bisa kita hilangkan ya. Terus di sini 36 sama 360 derajat kita bagi 36, tentunya 36-nya ketemu 1. Yang 360 ketemu 10 tinggal di sini, berarti 14,4 ini kali 10 derajat teman-teman. Jadi yang 10-nya itu kita pindah ruas ke sebelah kiri sama dengan beta, maka betanya di situ kalau 14,4 kali 10 derajat ketemu 144 derajat, ini sama dengan beta. Nah, maka betanya saya tulis di sini ya, sama dengan 144 derajat. Nah, kita akan mencari luas lingkaran yang OR, yang R-nya itu 10 cm itu ya. Maka luas lingkaran sama rumusnya PR kuadrat. Kita masukkan di sini P kali R-nya adalah 10, berarti 10 kuadrat. Tentunya 10 kuadrat berarti hasilnya adalah 100 ya. Makanya di situ luas lingkarannya adalah 100 pi cm persegi. Nah, ini untuk luas lingkaran yang besar, yang jari-jarinya OR atau OP itu sama ya. Nah, kalau sudah diketahui itu, kita lihat luas juring OPR. Rumusnya ya sama, beta per 360 derajat kali luas lingkaran. L-ling itu luas lingkaran ya. Kita masukkan teman-teman, karena betanya sudah diketahui 144 derajat ya. Berarti per 360 derajat kali, nah luas lingkarannya, yang kita cari tadi kan 100 pi cm persegi ya. Nah, teman-teman, ini nolnya kita coret, yang 360 sama 100 ini. Jadi tinggal 10 itu ya. Kalau 144 kali 10 tentunya 1440 dibagi 36 ketemu 40. Nah, masih dalam bentuk pi cm persegi. Nah, itu luas juring OPR. Untuk mencari luas daerah yang diarsir, itu sebenarnya LJ itu luas juring, teman-teman ya, saya singkat. Luas juring OPR itu kita kurangi luas juring OKS. Nah, yang luas juring OPR tadi kan 40 pi cm persegi ya, maka dikurang yang luas juring OKS itu yang 14,4 pi cm persegi. Maka di situ luas yang diarsir hasil pengurangannya adalah 25,6 pi cm persegi. Nah, ini kalau pi-nya berapa ya, boleh kali 3,14 ya, ini saya singkat aja kalikan pi seperti itu. Baik, demikian tutorial kali ini teman-teman ya. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya. Banyak kesalahan mohon dimaafkan. Semua adalah karena keterbatasan saya. Dan akhirnya sampai bertemu di tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.